Selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja mau ucapkan keriting selamat Natal boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wasalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubatsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Itu selamat Natal. Tapi kita tetap percaya bahwa akidah, dalam akidah Isa adalah bukan anak Allah, dia adalah Rasul. Ini sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung ke untuk ucapkan selamat. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu akidah.